Presiden, karena sampai hari ini kami tetap swasembada pangan dan kami usahakan terus-menerus. Dan untuk itu kami telah membuat perda berkaitan dengan lahan berkelanjutan. Sehingga dalam 13.000 yang bisa ditanami untuk padi, jagung, dan kedelai ini, kami mempunyai komitmen untuk Perinsawu tetap menjadi swasembada pangan. Kepada warga Adilwi, warga Serikatan Khususnya dan warga Perinsawu, mari kita sambut program pemerintah ini. PBNU dalam bareng dengan Kemenpan fokus mencoba untuk mengatasi persoalan yang paling prinsipil dari para warga kita. Yang kita bawa itu bukan sekedar bibit, pupuk, dan peralatan yang oleh Pak Menteri diterahkan sebenarnya untuk petani. Tetapi juga mitra kerja. Nah, kita sadar bahwa yang dihadapi oleh petani persoalan permodalan. Maka mitra kita aja hadir dari perbankan, yaitu BRI dan BNI, untuk bisa memberikan kur kredit usaha rakyat yang tidak akan memberatkan buat petani kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut program ini, insya Allah dia akan mengalami kesulitan untuk biaya-biaya garap sawahnya. Dan yang lebih penting adalah jangan khawatir ketika panen dan setelah panen. Pak Menteri sudah komit untuk memberikan rakyat. Dan kedua, jangan khawatir harga jatuh di bawah harga patokan pemerintah. Insya Allah dengan kehadiran kerjasama antara PBNU dengan Kementerian Pertanian ini, segala persoalan-persoalan itu bisa kita atasi. Kita lakukan penanaman perdana jagung di Provinsi Lampung ini, Kabupaten Perinsawu. Ini kabupaten termuda, dan yang kami apresiasi adalah semangatnya. Produksi dari Lampung ini luar biasa meningkat tajam, dan juga pendapatan petani juga meningkat. Insya Allah target kita, yang dulunya kita impor 3,6 juta, nilainya 10 triliun, kita ekspor target tahun ini 500 ribu ton. Tahun depan moga-moga bisa 1 juta ton tahun depan. Karena melihat spirit petani, semangat petani kita. Jadi insya Allah kita akan support, kami akan memberikan bantuan bibit, jagung, kemarin 100 ribu hektare gratis pupuk dengan bibit. Pak. Ekspor kita jagung, ekspor jagung kemungkinan Sumbawa. Negara Filipina, Malaysia, ada beberapa negara.